Assalamualaikum. Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Jakarta terus berbenah. Penataan kota menjadi lebih baik terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya di kawasan Jakarta Selatan ini. Saya berada di Jalan Suryo, Kebayoran Baru. Kawasan kuliner kelas atas di Jakarta. Di sini sedang dibuat pedestrian kekinian yang lebar dan nyaman buat pejalan kaki. Yuk kita telusuri lebih jauh. Penataan Jalan Suryo ini melibatkan banyak pekerja. Ada yang menata trotoar, ada juga yang mengurusi galian. Di sisi lain, petugas juga dikerahkan untuk membersihkan tiang-tiang listrik dan kabel yang berantakan. Seperti petugas-petugas ini yang berupaya mencabut tiang listrik yang sudah tidak berguna. Nanti kalau udah siap semua, kabelnya dibawa salurannya, Pak. Kalau udah siap, kabel dibawa, tidak ada kabel di atas lagi. Dari Jalan Suryo, saya bergerak dikit ke Jalan Walter Mongisidi. Di sini sebagian pedestriannya sudah jadi dan rapi, tapi sebagian lagi masih proses pengerjaan dan pemasangan besi. Besi penghalang mobil masuk trotoar. Lihat aja nih pekerjanya, semangat betul mengelas besi-besi ini. Pembuatan trotoar terus dikebut di kawasan ini hingga Jalan Senopati. Semua itu demi kenyamanan warga Jakarta. Trotoar lebar menambah cantik ibu kota. Tinggal kita merawatnya dengan baik. Jangan parkir kendaraan di atas trotoar, berdagang, apalagi membuang sampah. Semua itu akan membuat Jakarta glowing dan disegani. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.